Presiden Joko Widodo pada Selasa 16 Juli bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka kunjungan kenegaraan bersama sejumlah delegasi terbatas. Dijumpai sesaat sebelum keberangkatannya, Presiden Jokowi menerangkan UEA dan Indonesia telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 10 tahun terakhir, utamanya di bidang ekonomi dan investasi. Negara tersebut pun menjadi mitra strategis Indonesia di Timur Tengah. Dalam pertemuannya dengan Presiden Mohammed bin Zayed, Presiden menyebut akan membahas perihal penguatan kerjasama ekonomi dan investasi. Dan dalam pertemuan dengan Presiden MBZ, nanti saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi yang strategis. Tentunya kerjasama-kerjasama ini akan dilanjutkan implementasinya oleh pemerintah baru nantinya. Ia menambahkan, perihal investasi UEA di Ibu Kota Nusantara IKN turut menjadi pembahasan yang dipersiapkan. Selain itu diungkapkan akan ada penandatanganan nota kesepahaman antar pelaku bisnis kedua negara. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.